Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong. Yang kali ini saya mau buat video untuk yang agan-agan yang tanya di toko Tokopedia saya tentang adaptornya asli atau palsu sih, atau gimana sih bentuknya, gimana sih fisiknya sebenarnya. Oke, di sini saya buatkan videonya. Di sini ada, sudah ada untuk adaptor Lenovo 20 volt 2,25 colokan 4.0 kali 1.7. Mungkin kalau agan kurang familiar untuk seri ini, agan nanti bisa cek di deskripsi, dia kompatibel dengan laptop apa aja. Oke. Untuk fisiknya seperti ini kardusnya. Ini kardus baru. Ada segel di sini, tapi ini udah kita buka untuk memberikan segel garansi di adaptornya. Dan untuk garansi sendiri di sini saya memberi, bukan saya sih yang memberikan, tapi oleh distributor diberi garansi 1 tahun. Oke, selama dia nggak cacat fisik, terbakar dan human error. Oke, langsung aja kita buka di sini untuk adaptornya seperti apa. Oke, di sini adaptornya sudah ada bubble wrap. Sudah, misalnya nanti dikirim udah ada kardus bubble wrap. Jadi insya Allah aman. Dan fisiknya sendiri seperti ini. Oke. Ini fisiknya untuk Lenovo. Dia masih ada stiker di sini. Di sini juga ada stiker dan segel garansinya di sini dari DN. Untuk DN cabangnya udah di mana-mana sih sebenarnya ya, tapi saya mengambil dari sana untuk mempermudah kita dari garansinya. Oke. Ini langsung aja kita kupas di sini. Oh iya, sebelumnya ada untuk agan atau sista yang bertanya, ini adaptor kok gak asli sih? Gak ada tulisan Lenovo-nya. Wah, gak ada tulisan Lenovo-nya. Tulisan Lenovo-nya itu di balik sini kan. Nah, ini di sini ada fisiknya, ada kayak cekungan gini. Ini asli ya. Asli dari sananya. Dari pabrik. Dan modelnya aslinya juga seperti itu. Oke. Untuk tulisan Lenovo-nya sendiri itu ada di sini kan. Oke. Ah, ini dia. Tulisan Lenovo-nya ada di sini. Dia agak masuk ke dalam gitu ya. Untuk tulisan Lenovo-nya. Dan di sini ada garansi DN. DN distributor. Terus untuk spesifikasinya di sini bisa kita kelupas. Ah, wah, kelupasnya kurang bener nih. Oke. Nah, ini spesifikasinya di sini tertera untuk output. Masih ada sisa-sisanya, kita hilangkan dulu. Ah, gini aja deh. Oke. Bentar. Kita bersihkan pakai alkohol biar dia lebih jelas ya. Nah, di sini ada bekas apa ya, lem dari tulisan adapter tadi. Udah kelihatan belus. Oke, kelihatan apa belum? Oke, di sini tertera 20 volt 2,25 ampere. Oke, di sini mungkin seperti ini fisiknya. Fisik. Oke. Nih.
dan colokannya seperti ini. Oke. Nanti spesifikasi lengkapnya bisa cek di deskripsi, dan toko atau lapaknya juga ada linknya di deskripsi kalau agan minat. Terus kita cek dia nyala apa enggak. Ini kita singkirin dulu. Kita ambil colokan, colokan, colokan. Di mana colokan? Ada colokan. Udah dapat colokannya, lalu sebelum kita kirim pasti selalu kita tes. Tesnya seperti ini. Dan sini juga udah ada avometer. Oke. Avometernya kita set dulu. Oke, sudah. Lalu kita colokan ini. Oke, di sini tertera 20 volt 4,3. Oke, jadi sebelum kita kirim sudah kita tes berfungsi dengan baik. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu dulu foto video kita untuk cek fisik untuk Lenovo 20 volt 2,5 ampere. Oke, terima kasih.